Semoga sahabat beta tetap sehat, tetap semangat, dan harus tetap smart. Saat ini saya sedang berada di toko Maja Aquarium ya. Nah, di sini ini diklaim sebagai toko ikan hias dan perlengkapan akuarium terlengkap di situ. Kita lihat ada apa aja kira-kira di dalam ya. Temenin saya sahabat ya. Let's go. Berbagai mesin untuk akuarium dapat berbagai ukuran. Ini biasa untuk akuarium dapat juga. Kalau ini akuarium satu aja. Ini satu akuarium aku, koleksi akuarium yang dijual. Ini ikan jenis apa mas? Ikan komet pak. Ikan komet? Oh ya. Ini ada yang beli ikan komet. Satu harganya berapa itu mas? 35.000. Ini ikannya kecil-kecil. Lagi santai-santai siang ini kayaknya. Ada yang kayak ikan peta. Dan ini ada ikan menggantung nih sahabat. Tapi ikannya jenis apa ini saya nggak tahu. Mungkin ada sahabat yang tahu ya, ini karena ikan apa? Ayo, siapa yang tahu ikan apa ini sahabat? Nah, ini ikan kayak ikan sunduk ini ya, nah, itu loh. Sahabat, lihatlah, panjang itu mulutnya. Kupang ini dijual berapa saya nggak tahu ini. Mas, berapa harganya ini? Oh, 5.000 sahabat. Ini contoh aquascape-nya sahabat, tapi tidak dijual, yang dijual ikannya saja. Ikan neon ya? Ikan neon. Okay. Nah. Ini biasa ini neon. Ini dan kardinal ini. Oh, ini ikan kardinal. Ini ikan kardinal. Ikan-ikan aquascape ya sahabat. Nah sahabat, tadi kita sempat lihat-lihat sebentar ya di dalam toko Maja Aquarium. Di sini ternyata ada banyak ikan, ada perangkap-perangkap juga. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita tanya-tanya sama pemiliknya. Mbak, siapa Mbak? Tina. Mbak Tina. Ini apa sih Mbak? Tempat ini, tempat apa sih ini? Ikan hias. Oh, toko ikan hias. Namanya apa? Maja Aquarium. Maja? Maja Aquarium. Oh, Maja Aquarium ya. Menyediakan apa aja Mbak? Menyediakan ikan aquascape bisa, kayak ikan neon, sama ini ada Rapnos di Jaman Dari itu juga. Oh iya. Perlengkapannya aquascape banyak ada. Perlengkapan aquascape juga ada. Perlengkapan mesin-mesin di paling lengkap di Kudus yang paling murah. Ya ada jaminannya juga di Kudus. Berarti ini toko ikan hias dan pakan serta perlengkapan paling lengkap gitu. Oh iya. Paling murah juga. Masuk ya penyesuaian konsumen juga. Pelanggannya ada banyak ya, Pak? Alhamdulillah, tapi Kudus, Jepara, Demak, Dawe, Colo masuk semua. Oh. Ada berbagai macam apa, Mbak?
pakan-pakan koi. Oh, pakan-pakan ikan koi ya? Ikan lainnya juga ada pakannya? Ada ini, pakan ikan lele ini. Oh, sama iya. Sama patin, sama gurami. Iya. Oke, okay, kok. Terus apa itu yang di atas itu kok ada botol-botol itu apa, Mbak? Botol-botol. Oh. Ikan lele, ikan koi. Obat-obat ikan ya? Obat-obat ikan. Terus berarti ini lu ada ikan kucing juga? Pakan kucing. Oh iya. Coba penjernih air juga. Oke, oke, oke. Pakan cupang-cupang ini. Ikan cupang? Pakan cupang. Makan gigitan berarti yang kecil-kecil juga ya. Mbaknya sedang melayani pelanggan jabat. Ini ada lagi melayani pembeli. Nah, sobat, begitulah tadi wawancara saya tentang ikan hias dan peralatan akuarium di toko sini ya. Ternyata memang tokonya banyak, ada berbagai macam peralatan akuarium, makan dan obat-obatan. Terus ikan-ikan juga banyak. Ya, semoga liputan ini bisa bermanfaat untuk sahabat dan bisa menjadi referensi dan inspirasi untuk sahabat semua ya. Bila sahabat suka dengan video ini, silakan di like, share dan komen ya. Sampai jumpa sahabat. Tos dulu, Mbak. Nah, oke. Okay.